Apa pacaran sama Alia? Mungkin ada nggak sih cerita sama opa, sama oma, atau kan deket nih sama opa sama oma? Kalau masalah itu sih enggak cerita. Ya udahlah, biarin aja kan. Dia sama Puji juga udah putus. Dia juga berhak juga mencari kebahagiaan dia sendiri. Yeah. Puji juga berhak mencari kebahagiaan dia sendiri. Saya rasa udah tepat apa yang dilakukan oleh sekali. Karena kondisinya seperti yang sampaikan mama tadi, nggak putus sama sekali. Ya, memang dia harus cari apa menentukan dulu. Tapi om opa sendiri mungkin cerita atau memberi dukungan atau seperti apa sih? Ada komunikasi mungkin sekarang? Nggak ada. Kita nggak ada komunikasi. Tapi kalau kita ketemu sama dia, seperti misalnya kemarin mama ulang tahun, dia masih ucapin selamat ulang tahun ke mama. Ya pokoknya hubungan kita baik selalu, ya. Atta juga baik. Jadi buat apa kita cari musuh? Yang penting kita banyak teman lebih baik. Iya, kita hubung kita sudah terjalin baik dengan keluarga seperti Atta, Ada tantenya juga baik. Semuanya. Tapi kan dekat juga sama Gala. Ya. Gimana dong? Udah jarang ketemu sama Gala sama. Ya jarang ketemu. Ya, jarang ketemu. Tapi kalau ketemu si Torik masih seperti biasa ke Galanya. Siapa sih orang yang gak suka sama Gala? Anaknya lucu, apalagi dia udah dekat banget dulu ya. Ya apalagi anak yatim piatu, dihusap kepalanya aja dapat amal ibadah gitu. Apa sih soal hubungannya Fadi sama Beka, atau sekarang gimana sih hubungan Fadi sama Beka untuk sekarang? Kalau hubungan Beka dengan Fadi, seharusnya kamu tanyakanlah ke dia ya. Karena kita kan sudah jawab dari awal, kita dengan ada hal seperti itu, ya terus terang kita sudah sepakat kita. Nah, bagaimananya yang mudah-mudahan, gak tau lah sebagaimana sekarang mudah-mudahan mereka sudah menyelesaikan lah mudah-mudahan proses itu. Udah ada cerita mungkin dari enggak, kita enggak menanyakan sejauh itu, cuma saya hanya selaku ketua yang menjadi tugas dan kewajiban saya tentu menyampaikan hal-hal yang baik bagi dia ke depan dan menyampaikan juga hal-hal yang tidak baik bagi dia ke depan. Itu dialah yang akan menentukan langkahnya. Nah, dan langkahnya tentu dia kan udah dewasa. Dia kan udah dewasa. Jadi tahu mana yang baik buat orang tuanya, dia udah dewasa. Iya, dia. Kita serahin aja sama dia. Ya. Dan lagi pula hubungannya kan juga baru setahun. Mudah-mudahan Spani juga masih muda kan, baru umur 23. Mudah-mudahan semuanya berjalan baik buat Spani, baik buat Sibuka, artinya mereka berpikir ulang apa yang akan mereka lanjutkan ya, Ma, ya. Itu sih harapan saya sih.